Untuk upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata, karena sudah habis, sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar ke satu titik di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah pintu 10 ya atau pintu 12. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak napas, kekurangan oksigen, yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya pertolongan.